Teman yang pingin top up untuk game Pocket Incoming ataupun game Pokemon yang gue mainin lainnya, atau game-game lain seperti One Piece, Bleach, atau game-game anime yang pernah kalian mainin, kalian bisa top up dan hubungin langsung ke S1 Game Shop ya guys ya. Di situ ada grup WA-nya, ada gua di grup WA-nya juga, dan juga ada adminnya di situ. Kalian bisa tanya-tanya, kalian bisa beli dengan paket yang lebih murah untuk top up ya guys ya. Oke, kita lanjut ke video. Bye. Baik lagi semua Gedelion. Kali ini kita main game Naruto lagi guys. Jadi di sini gue bakal kasih kalian 2 gift code gratis, 2 gift code untuk ini guys ya, untuk dapetin diamond guys. Nah di sini diamond gold ya. Gift code pertama adalah labor day 1. Oke, confirm. Dapat 800 gold guys. Dapat 800 gold. Lanjut, redeem gold selanjutnya adalah Enjoy Ninja. Digabung guys ya. Dapat lagi 800. Jadi kalian dapat 1600 guys ya. Kalian dapat 1600 gold. Itu lumayan, bukan lumayan lagi ya, lumayan banget guys, 1600 gold ya. Jadi itu kodenya. Lalu di sini gua juga sudah mendapatkan ini guys ya. Oke, item sold. Gua juga sudah mendapatkan karakter baru sih sebenarnya ya. Gua bisa dapat karakter baru di sini, kita punya yang namanya ini guys, Itachi Susanoo nih. Itachi Susanoo ini udah 90. Sebenarnya gue bisa bikin dia ya. Gue bisa bikin dia dengan cara apa bang? Nah, gue bisa bikin dia dengan cara ini guys. Di sini gue punya barang atau punya item. Nah ini, oh enggak, kok ini milih guys ya? Kok ini milih nih? Gue punya barang yang ini nih kalau nggak salah. Ah, bukan juga guys. Yang mana ya? Ini kah? Oh dia ini Itachi guys, cuma 27 ya. Kurang masih kurang. Tapi nanti kita bakal jadiin guys, nanti kita bakal jadiin. Jadi di sini gue punya 17 Seven Sat quality, bisa milih yang mana. Gue maunya Itachi Susanoo sih. Nanti Itachi Susanoo kita bakal ngambil guys ya. Nanti juga kita punya barang banyak, kita buka aja dulu nih quality 17 apa? Oh makanan untuk nambah speed guys ya. Terus ini juga random tamu box atau apa? Oke. Ini gue sushi masih belum bisa gue pakai di hero yang mau gue pakai ya, itu belum bisa guys. Ini level 2 ini aja kita kasih biar naik ke level 2. Jadi kalau mau speednya cepet naik masing-masing dinaikin levelnya ya, minimal level 2. Ini use sogi ke sini ya, ini kasih. Oke, di sini kasih, terus mana lagi? Belum ada cara terlain yang bisa gua kasih makan ya. Ini kasih ke Nagato. Oh, Nagato udah level 3 guys. Kesini aja deh. Oke, terus apa lagi? Gak ada. Oke. Jadi kita ini rencana sekarang gua tuh mau memperkenalkan ke kalian yang baru guys. Kita mau memperkenalkan yang baru, yaitu karakter yang baru ya, karakter yang baru yaitu Sixpack Madara. Jadi di sini Sixpack Madara gue udah bintang 6, Sixpack Madara bintang 6. Dan kita di sini bakal bahas tentang hero Imba ini ya. Katanya mereka ini Imba, kita baca aja skill-skillnya nih guys. Nah di sini skillnya hampir full, ini kita penuhin dulu di sini. Damage reduction-nya. Oh, hingga 30 ya. Oke. Sisanya gue mau kasih ke sini ya. Sisanya gue mau kasih ke dia nih. 6. Ini kasih 15. Oke. Nah di sini gue mau ngasih tau ke kalian tentang karakter hero terkuat yang ada di game ini untuk saat ini menurut gue ya. Itu adalah si Sixpack Madara guys. Jadi di sini kalian bisa baca skill-skillnya ya. Nah skill yang pertama yaitu deal single unit with 16,5 16,165 8% plus 450 poin damage, dan itu ada 40% untuk stun target, jadi dia bisa nge-stun guys, dan juga reduce target attack and death selama sebanyak 20%. Jadi
dari kombonya Minato. Minato ini kan punya combo guys. Kombonya itu adalah bikin semua musuh itu reduce attack 10% nih pasifnya ya, yang yellow shining. Nah di sini dengan single target jadi kurang 25, jadi 30% target musuh tuh attack-nya pasti turun. Itulah combo dari Madara Sispet dan juga Minato ya, ngasih debuff nurunin attack. Dan juga bila target itu attack ninja dan reduce their attack 20% for one turn. If the target is skill ninja, itu bakal nurunin kontrolnya 20%. Kalau misalnya dia healing user, healingnya bakal turun 10,8-20%. Jadi setiap tipe ya, karakternya ada karakter skill, ada karakter attack, ada karakter healing. Lalu ada ulti, ultinya itu AOE guys, sama kayak si Minato ya. Deals to all enemy units with 170,8% plus 975 point of damage. Jadi damage-nya sekitar 70,8 plus 175 itu cukup besar guys ya. Dan deal 100% additional damage to the unit with the highest HP. Jadi yang paling gede HP-nya itu bakal kena damage lebih besar. Terus ultimate skill provide 30% break rate. Jadi break itu tembus death ya. Dan juga increase on attack dan death based on HP percentage of enemy unit with the highest HP. Jadi attack dan death-nya itu bakal naik sesuai dengan HP yang dari musuh yang paling besar guys. Terus the greater boost effect, the lowest is 15% dan paling tinggi itu 30%. Di dalam 2 turn itu deals to the target with the highest HP with true damage. Dapat true damage lagi 12% dari max HP. Diri max HP ya, this attack doesn't restore chakra. Jadi dari max HP-nya dia itu dia bakal kena damage lagi. Dan randomly disappears a friendly ninja negative status. Jadi bakal ngilangin negative status atau debuff dari temen guys. Terus setelah mati, the ninja revive before the next action. Restore on HP by 5% and chakra to full. It can be only triggered once per battle. Jadi kalau dia mati, dia bakal hidup lagi dengan nambah 50% HP-nya guys. Dan gue sudah bintang 6 ya. Ini udah gigi banget. Gue rencana bakal naikin juga si Minato guys. Minato nih bakal gue naikin ke ini ya guys ya, ke 180. Karena gue mau main Minato guys, dia AOE soalnya. Omfat, kita naikin Minato ke B5 guys ya. Oke, Minato naik ke B5. Jadi 400.000 CP gua. Dan di sini gua bisa naikin ininya dia. Damage bonusnya. 26. Oke, selanjutnya 10 gua bakal hajar ke sini ya. Kurangin lagi. Oke, 27. Ini juga naikin gua aja. Oke, jadi kayak gini kurang lebih yang bisa gua pakai sekarang. Terus kita bakal gacha juga ya. Kita bakal gacha dulu, baru kita bakal tes hero di arena abis ini. Kita gacha dulu di sini. Lah, Sasuke 10 kali. Mudah-mudahan dapat Sasuke. Let's go Sasuke, please SS. Sasuke. Kasih gua Sasuke. Sasuke 333. Oke, dapat 3 shard Sasuke guys ya. 102. Kurang 50 lagi gua bakal dapat Sasuke guys. Oke, biarin aja kita dapat kayak gini ya. Terus di sini kita collect 3 kali gacha mungkin dapat, tapi kita nggak tahu. Kita gacha satu-satu aja ya. Oke, Sasuke. Bukan, lagi. Sasuke. Bukan, lagi. Sasuke. Bukan. Oke, kita nggak dapat Sasuke, guys. Kita gacha di sini. Kita klaim dulu ini semua, dapat gold lagi. Kita harus banyak nabung sampai ke GP ya. Katanya ada event GP yang ramah buat V2P, kita bakal nabung. Yang penting sekarang kita nggak turun dari posisi kedua, guys. Karena untuk mencapai posisi pertama susah. Ini lawan kita setengah gila, guys ya. VIP-nya nambah terus setiap hari nih, udah mau VIP 12. Dan yang rank 3 kayaknya viewer gua nih. Kita bakal gacha lagi di sini ya. Gacha di sini satu kali. Lalu sisanya kita gacha 20 kali di sini ya. Siapa tahu dapat SR yang lumayan untuk naikin bintang atau SR yang gue belum punya. Sisi targetnya SR yang belum gue punya ya, biar speed gue naik sih. Wih, dapat kan SR yang belum gue punya. Oh, kayaknya ketiga. Si Izune. Asuma. Nice, dapat si Urizen nih. Gue belum punya ya. Namikaze Resurrection dapat 5 dong dari tadi kek. Oke, kita gacha lagi di sini. Tenten. Guy, nice, dapat si Guy guys. SR ya, gue belum punya juga. Oke, nice.
Dengan begini speed gue bakal naik cepet ya. Kita naikin dulu ninja yang kita belum dapat. Kita ompos kiba. Lumayan. Oke. Kita naikin ninja yang belum pernah kita naikin nih guys. Biar speed kita naik banyak ya. Kiba naikin. Oke. Terus yang kosong-kosong nih. Tadi kita dapat si ini. Jiraya naikin. Oke. Terus ini juga kita naikin. Asuma kita naikin. Untuk speed kita ya, supaya speed kita nambah banyak. Lalu kita di index, jangan lupa index juga kita naikin ya. Supaya CP kita naik banyak, guys. Dibuka. Buka. Udah enggak ada lagi yang baru ya. Hingga upgrade-upgrade yang ada aja sih. Nanti gua dapat SR baru kan, gua dapat SSR baru. Baru kita gas lagi ya. Baru kita gas lagi indeksnya. Oke, ini T-Spirit juga tadi udah. Kita langsung gas ke arena aja. Jadi di arena kita bakal tes si karakter gue ya. Ini musuh gue. Wow, musuh gue. Wow, buset. Udah ada yang ngejar gue nih guys. VP 8 ya. VP 8. If is King Gold ini. CP-nya di atas gue. Speed-nya juga di atas gue guys. Speed-nya di bawah gue ya. Kita bakal coba lawan. Kita rubah dulu posisi ya. Kita rubah dulu posisi. Si Minato formation dulu. Kita formation dulu. Ninja. Formation di mana ya? Formation, oke. Change. Aduh, salah. Enggak gini guys, kita ya udahlah, kita coba aja dulu ya arena ya. Kita coba arena guys, kita coba arena. Oke, kita lawan nih, gila CP-nya Tato di atas gua guys. Kita lawan ini dulu lah, kita lawan si Buluk Elek dulu ya. Ini Buluk Elek pasti viewer gua. Kita gas dulu si Buluk Elek. Baru kita gas si ninja tadi guys, yang CP-nya di atas gua ya, 400.000 lebih. Rasengan. Oke. Ajar lagi sama guy. Shinra Tensei. Katon. Oke. Okay. Nice. Mati gayanya. Oke, okay, Rasengannya sakit. Kita tunggu ulti dari Minato kita. Aja Minato. Boom 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 boom. Nice, karat. Langsung dihajar. Six pad-nya sama si guy. Dor. Mati kau. Hilang. Ajar lagi sama Nagato. Ini ulti Nagato guys. Tembak. Dor. Boom. Edo Tensei. Mati. Hidup lagi si ininya guys. Si siapa namanya, six padnya. Digebukin rame-rame. Dan mati. Easy peasy ya. Oke lanjut. Padahal dia udah punya Sasuke guys. Nah kita lanjut lawan si East King's Gold nih. Apakah bisa? Kita masih belum tahu ya. Kita reset aja nggak apa-apa. Langsung kita gas. CP-nya gedean dia guys. Tapi apakah gua bisa menang? Nah ini masih tanda tanya. Madara gua ada B6 ya. Harusnya Madara Geruga lebih kuat. Rasengan. Oke. Okay. Kena stun Madaranya. Patun. Oke. Okay. Waduh, dia ulti duluan guys. Bahaya. Rata yang lain. Gawat, gawat. Ini pasti gak ada rasanya sih kayak gini. Oke. Waduh, gawat Minato gua dihajar bolak-balik. Waduh. Oke, waduh di ulti guys. Gua kena silence lagi. Waduh, hidup lagi. Oke, mati. Waduh, diuti lagi, guys. Sakit banget dan gue mati ya. Waduh, ini gue gara-gara kena silence nih. Kita ulangin ya, kita ulangin ya. Gila, kalah CP. Terus dihajar lagi. Kita harus ini dulu nih. Kita harus atur posisi ya. Posisinya ini salah, guys. Change.
Chance sama naga, nama ini nih, Chance. Gimana ya terposisi ya? Waktu itu gue tahu deh caranya. Udah deploy dulu lah. Oke, ini juga deploy dulu Chance. Ini formation. Nah, ini maksud gue. Ini kita ganti di sini guys. Nah, Itachi di sini. Nah, ini di sini. Nah, oke ini kayak gini guys ya. Habis itu kita ganti si Pain sama Nagato guys. Yang aslinya kan Nagato nih. Chen sama Nagato ya. Deploy. Harusnya menang nih, harusnya menang ya, harusnya menang. Kita bakal coba fight. Saya Minato enggak boleh mati duluan nih guys ya. Minato enggak boleh mati duluan. Kita challenge. Let's go. Come on. Ini CP-nya udah 440.000 aja guys pagi-pagi ya. Sikat, crit. Oke. Ini gue belum daily guys ya. Belum daily. Sate. Mungkin dia sudah daily guys. Oke. Dia ulti duluan. Gila men. Ultinya sakit banget. Oke, Madara jangan mati. Di meteor. Oke, serang biasa, mati Nagato. Santai. Aduh, mati dia. Gantian, gua ulti. Mati lu pada. Crot. Mati semua. Apa enggak pedes tuh? Attack lu turun kena stun. Lagi. Oke dia ulti enggak apa-apa. Santai, santai. Kena silon gua, kampret. Langsung ulti. Boom. Mati semua dan gua menang, guys. Gila. Itulah the power of Madara guys ya. Madara bintang 6 di belakang nge-solo semua guys. Padahal levelnya kalah jauh ya. Kayak gitu ya guys ya. Jadi Madara expert itu penting. Karena dia yang paling kuat untuk saat ini so far. Punya lifesteal, bisa ngurin attack, bisa nge-silent, bisa nge-stun. Wah keren banget deh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. See you next video.